ini misalnya ini adalah surat yang pengangkatan Syarif Utsman bin Pangeran Syarif Hasan sebagai Raja Teluk Kumai oleh Pangeran Ratu Imaduddin Kota Waringin. Dan ini salah satu genealogi dari para penguasa Kota Waringin, yang mana istrinya Pangeran Hasan bin Umar ini adalah anak dari adalah cucu dari Pangeran Antasari. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa kok Muslim ini dibangun? Kenapa kok Muslim ini? Kenapa seorang Syarifah Shafura perlu-perlunya membangun sebuah Muslim? Saya rasa pertama-tama adalah kita harus pahami bahwa Muslim ini berada di satu kompleks masjid, yang mana masjid ini digunakan untuk taklim, untuk belajar, mengajar, dan lain-lain. Dan ini adalah kebiasaan panjang lama para pembesar kaum muslimin ya di berbagai tempat. Pada saat mereka orang kaya dan mereka memberikan wakaf untuk membangun masjid atau madrasah, mereka juga ingin dikubur di kompleks itu. Supaya apa? Karena dekat dengan tempat-tempat peribadatan, dekat dengan tempat belajar mengajar, maka pahalanya orang-orang yang mengaji di tempat itu bisa osmosis, bisa merembes ke tempat ke pemakaman itu. Ya bayangin Anda sampai sekarang kalau lihat di pesantren-pesantren selalu yang namanya pendiri pesantren itu dikubur di dalam kompleks pesantren. Supaya apa? Dan nanti murid-murid itu akan ngaji dan lain-lain. Itu sama. Yang kedua, seperti saya katakan tadi, bahwa orang seperti Pangeran Hasan bin Umar sebagai seorang yang dianggap prestisius juga harus memperlihatkan prestisnya. Harus memperlihatkan bahwa beliau ini bukan orang biasa, bahwa beliau adalah seorang ningrat, bahwa beliau adalah seorang kaya, bahwa beliau seorang pangeran. Sehingga masa pangeran mau dikubur di dirt grave biasa, di kuburan biasa. Kan tentunya seperti pangeran-pangeran Jawa pada umumnya, mereka menggunakan simbol-simbol prestis. Dan kita harus ingat salah satu poin penting dari Peter Carey pada saat Peter Carey menulis buku tentang Diponegoro. Di zaman itu, Istanbul menjadi salah satu standar prestis. Sampai-sampai seorang seperti Pangeran Diponegoro menggunakan titel-titel dari kerajaan Ottoman, baik namanya Abdul Hamid, terus Sentot Prawiro Dirjo menggunakan titel Ali Basha. Karena apa? Untuk meniru apa-apa yang ada di Konstantinopel, meniru Ottoman itu adalah sesuatu yang sangat prestigious. Nah, dari sini kita bisa memahami kenapa misalnya Pangeran Hasan dan Syarifah Shafura membangun sebuah kuburan yang mirip dengan kuburan yang ada dengan Empire Style yang ada di Istanbul. Karena ini adalah simbol prestis kaum muslimin pada saat itu. Di Jawa ini adalah sesuatu yang berbau Turki. Sesuatu yang berbau Turki. Nah, kemudian juga salah satu alasan kenapa kau harus membangun rubah ini, ya saya rasa adalah orang seperti Pangeran Hasan, seperti saya katakan tadi, mau dia sekaya apapun, mau dia sehebat apapun di dalam karir duniawinya, dia tidak dianggap sama sekali di dalam sejarah Ba'alawi. Karena di dalam sejarah Ba'alawi hanya menulis kewalian, keulamaan. Orang mau sekaya apapun, mau jadi pangeran, mau jadi apa ya, paling cuma ditulis namanya saja. Nah, sehingga kalau misalnya seorang wali atau seorang ulama itu akan terus diingat oleh masyarakat setelahnya karena memang manakibnya, hagiografinya banyak, biografinya banyak, bagaimana orang seperti Pangeran Hasan akan diingat? Nah, salah satu cara untuk biar orang bisa mengingat Pangeran Hasan adalah membangun sebuah kubah yang mewah, yang terlihat, yang mana orang bisa datang, yang mana orang semua yang mau sholat di Masjid Salom akan melihat di situ ada kubah sehingga bisa diziarahi. Dan untuk Syarifah Shafura ini menarik sekali. Syarifah Shafura ini kan sebagai perempuan, namanya itu tidak akan tertulis di dalam buku nasab dan buku genealogi Ba'alawi. Karena buku genealogi Ba'alawi hanya menulis nama-nama anak-anak laki. Karena perempuan tidak menurunkan nasab. Nah, tetapi dengan Syarifah Shafura membangun kubah itu, dan di situ ada tulisannya bahwa inilah yang membangun kubah itu Syarifah Shafura binti Pangeran Said Alwi. Waktu saya buka di nasab, ada tulisan sepenggal saja yang mengatakan Syarifah Shafura yang membangun kubah Pangeran Hasan bin Umar lah. Jadi artinya apa?
dengan memahat nama syaritas, dengan memahat namanya di batu nisan, Carita Sapura mampu memasukkan namanya ke dalam buku dan menorehkan namanya dengan tinta di dalam buku nasab. Kalau tidak, kita tidak akan tahu Carita Sapura itu siapa dan kenapa. Tapi hanya karena Carita Sapura membangun kubah itu dan memahat namanya di dalam batu itu, akhirnya dia bisa menorehkan dengan tinta di dalam buku genealogi Aba Alam. Nah, yang terakhir adalah kenapa kok genealogi menjadi kubah itu menjadi penting? Karena jika Anda lihat tadi kubah, itu adalah menjadi kubah itu menjadi materialisasi dari nasab, dari genealogi. Saya sekarang tadi lihat ya, ini kan nasabnya ya, nasab keluarganya, ya kan? Nah, tapi kalau kita lihat di kubah ini, maka nasab kubah ini, kuburan ini menjadi nasab juga. Pangeran Hasan di sini, Pangeran Alwi di belakang, ya kan? Pangeran Mahmud bin Alwi di situ, Syarifah Sapura di situ, sehingga kompleks pekuburan itu juga menjadi materialisasi dari nasab itu sendiri, sehingga nasab itu terjaga. Nah, apa yang terjadi jika kita melihat orang seperti Pangeran Hasan yang begitu sukses, di mana kaum Hadrami waktu itu menduduki tempat yang sangat elit di bangsa ini, di setiap kerajaan-kerajaan yang ada, apa yang terjadi? Pertengahan abad ke-19, kita melihat suatu perubahan drastis di Samudra Hindia dengan keberadaan mesin uap. Kapal uap itu transportasi antara Hadramut dan Southeast Asia dan Asia Tenggara itu menjadi begitu mudah dan gampang. Pemerintah Belanda juga tidak lagi, pemerintah kolonial tidak lagi hanya berkutat pada masalah perdagangan, tetapi juga mulai berbicara tentang produksi, sehingga membawa satu era kolonial kapitalisme yang baru, di mana produksi raw material di sini, misalnya karet, ditumbuhkan di sini, kemudian dikirim ke Belanda, dikirim ke Inggris, di Inggris diubah menjadi ban, nanti bannya dijual lagi ke Indonesia. Ini kan adalah era kolonial capitalism. Nah, di dalam iklim yang seperti ini ada booming ekonomi yang besar di Asia Tenggara pada saat itu, dan orang-orang Hadrami maupun orang-orang Cina mulai berangsur datang lebih banyak. Karena apa? Dengan keberadaan Suez Canal, sekarang biaya pelayaran lebih murah. Ya kan? Biaya pelayaran lebih murah. Dan banyak kapal sehingga lebih mudah. Dan kondisi misalnya di Hadramut pun tidak baik, sehingga mereka semua mau mencari kekayaan di Indonesia. Sehingga banyak sekali kaum Hadrami yang waktu itu bermigrasi ke Indonesia di pertengahan abad ke-19. Yang tadinya orang-orang Hadrami yang ada di Indonesia hanyalah kaum Ba'alawi, tapi setelah abad ke-19 yang lain-lain itu, para masyayikh, gabail, yang artisan dari Belanda, semuanya ikut berbondong-bondong datang ke sini. Vandenberg mengatakan tahun 1859 di Jawa ada 4.992 kaum Hadrami. Pada tahun 1885 sudah meningkat 10.888. Di luar Jawa 2.776 menjadi 9.613 di tahun 1885. Tetapi kemudian Belanda mulai memonopoli perairan. Jika tadi orang-orang seperti Pangeran Hasan dan para saudagar Hadrami pada saat itu menguasai lautan Indonesia, dan mereka menguasai transport dan pelayaran, tiba-tiba Belanda membuat suatu perusahaan besar yang namanya KPM. KPM, Konen Klee Palfrat Mas KPM. KLM yang atas, ini KPM. Membuat, yang akhirnya jadi KPM itu kalau nggak salah jadi PLN. Akhirnya dijadikan PLN. Sehingga apa? Tidak boleh lagi ada kapal-kapal milik perseorangan berlayar. Harus semuanya perdagangan dan lain-lain menggunakan maskapainya pemerintah Belanda. Sehingga
kaum Hadrami yang tadinya kekayaan mereka dari maritim, dari dunia maritim, sekarang terpaksa dia tidak bisa lagi beraktivitas di dunia maritim. Nah, di saat yang sama kita melihat perubahan besar di Jawa dengan adanya sistem tanam paksa, ya kan? Yang mana semua semua petani harus harus menanam tanaman-tanaman yang memang sudah diperintahkan oleh Belanda seperti kopi dan lain-lain itu. Sehingga apa? Yang terjadi adalah monetarisasi daerah, monetarisasi Jawa, di mana di dalam sawah-sawah dan di kawasan-kawasan yang tadinya bukan kawasan uang menjadi justru kawasan uang. Tetapi, nah, akhirnya orang-orang seperti orang-orang Hadrami dan orang-orang Cina, mereka yang tadinya sudah tidak bisa berdagang di laut, akhirnya mereka berdagang di daerah-daerah pedalaman ini. Mereka menjadi intermediary traders. Mereka bawa barang-barang dari kota, mereka jual ke dalam kampung-kampung itu, mereka jual ke kampung-kampung, terus nanti itu ya masalahnya akhirnya seperti itu. Karena sistem tanam paksa itu dibuat supaya bagaimana caranya petani itu akan selalu mempunyai uang yang sedikit, karena semua harga sudah dipatok, sehingga petani itu akan selalu membutuhkan uang. Akhirnya orang-orang seperti pedagang-pedagang Arab dan pedagang Cina akhirnya menjadi tukang kredit, ya kan? Menjadi tukang kredit. Karena apa ya? Mereka harus utang, nggak punya uang untuk bayar, gimana? Mau selalu dapat, para petani itu dapat uangnya itu selalu telat, selalu terlambat, nanti juga kadang-kadang hasil panennya tidak baik. Nah, disinilah kemudian mulai berubahnya image masyarakat Hadrami di Indonesia, yang tadinya ada di level paling atas, yang tadinya mengawini aristokrat-aristokrat Jawa dan Melayu, yang tadinya mengawini para anak cucu sultan, kok tahu-tahu berapa puluh tahun kemudian menjadi tukang kredit, ya. Dan lagi yang seperti saya katakan tadi kan kalau dulu hanya cuma Ba'alawi yang kebanyakan mereka mereka berilmu dalam masalah-masalah agama dan membangun sekolah dan lain, tiba-tiba sekarang orang-orang Arab yang tidak mempunyai ilmu agama, tidak tahu tata krama dan lain-lain ikut ada di Indonesia, sehingga ini dampaknya akhirnya keseluruhan orang-orang Arab ini. Dan di masa ini para ningrat Jawa, di zaman inilah para ningrat Jawa kemudian berhenti mengawinkan anak cucu mereka dengan orang-orang Hadrami. Yang tadinya mereka semua kawin lain, akhirnya jika tadinya mereka kawin-mengawin dengan aristokrat dan lain-lain, akhirnya tiba-tiba mereka tidak lagi, ditolak mau kawin dengan aristokrat-aristokrat Jawa, sudah gak mau lagi karena image sudah terlalu jelek. Nah, di saat yang sama setelah perang di Diponegoro itu, pemerintah Belanda melihat pada saat perang di Diponegoro bagaimana jaringan di Diponegoro itu berjalan kelindang dengan berbagai aspek masyarakat, baik para habaib, para santri, para kiai dan lain-lain, para ningrat Jawa ini semua bersatu padu dalam perang Jawa. Sehingga setelah itu akhirnya pemerintah Belanda mengatakan, wah ini hati-hati nih, ada pan-Islamic fear. Apalagi waktu itu banyak orang-orang Indonesia yang pergi haji dan kembali dari haji keagamaannya lebih serius dan lain-lain, sehingga kemudian dalam rubrik untuk melindungi kaum inlander, melindungi bangsa pribumi, akhirnya pemerintah Belanda mengkotak-kotakan dan membangun kampung-kampung berbasis ras. Kita akhirnya mempunyai kampung Arab, Pecinan, Pekojan, yang mana kalau mau keluar dari kampung itu harus menggunakan seperti semacam paspor, surat jalan. Untuk apa? Memisahkan. Dan memang pemerintah Belanda tidak mau melihat apa tendensi-tendensi yang selama ini dilihatnya, yang mereka sebut sebagai Latin Amalgamation. Di setiap orang-orang ini kok saling kawin mengawin, ya kan, akhirnya membuat purity
atau kemurnian ras itu tidak jadi kabur, sehingga ini harus dilindungi. Karena apa? Kenapa kok dilindungi? Karena masalahnya itu kalau menurut Enstola, kenapa kok pemerintah Belanda itu ingin menjaga kemurnian ras? Arab harus Arab, Cina harus Cina, Belanda harus Belanda, Jawa harus Jawa. Kenapa? Karena dengan keberadaan ekonomi yang maju besar di era kapitalisme kolonial ini, ada beberapa bagian dari masyarakat Belanda yang terancam kedudukannya. Yaitu siapa? Orang Eropa yang miskin. Orang Eropa yang miskin. Artinya apa? Dengan kolonialisme, kolonial kapitalisme ini, kan banyak orang-orang yang menjadi kaya raya. Ya kan? Tetapi sebagai pemerintah kolonial kan tetap yang namanya pemerintah kolonial yang European harus tetap di atas. Nah, tetapi bagaimana ini? Banyak ada orang Arab, ada orang Cina, ada orang Jawa yang tahu-tahu jadi kaya. Nah kalau misalnya orang Eropanya semua kaya sih tidak masalah. Tapi bagaimana dengan orang Eropa yang miskin? Ini kan bisa akhirnya nanti di bawah derajatnya ada di bawah orang non-Eropa yang kaya. Nah untuk tetap menjaga keberbedaan ras, untuk tetap menjaga prestis orang-orang kulit putih, orang-orang Eropa yang yang tidak kaya, akhirnya harus dikotak-kotakan. Tetap Anda mau kaya seperti apa, kalau Anda orang Arab ya Anda di kampung Arab aja. Anda kalau orang Jawa mau saya ini ya Anda orang Jawa saja. Enggak bisa, karena harus di bagaimana caranya ini harus di selalu dijaga. Nah, yang terakhir juga ada di zaman ini juga produksi ilmu pengetahuan kolonial. Kita lihat ini adalah satu hasil dari pasca pencerahan, di mana apa? Di mana semua itu harus dituliskan seperti dalam ensiklopedia, ada kolonial etnografi pada zaman ini dan ada sensus, yang mana sensus ini akhirnya mengkotak-kotakkan masyarakat menjadi dalam bingkai etnisitas. Anda etnisnya apa? Arab. Anda etnisnya apa? Cina. Anda etnisnya apa? Jawa. Etnisnya Madura dan lain-lain. Padahal sebelum itu kita tidak berbicara tentang etnisitas. Seperti saya katakan tadi, identitasnya kaum Ba'alawi itu adalah nasab, bukan etnisitas. Tapi kemudian sekarang mereka dikotak-kotakkan di dalam sensus, di dalam kartu tanda pengenal dan lain sebagai orang Arab. Sehingga apa? Mereka diidentifikasi pertama oleh pemerintah Belanda bahwa lo tuh Arab ya. Jadi masyarakat itu dipaksa untuk berpikir dan melihat dirinya dalam bingkai etnisitas. Sehingga lo kalau Arab ya Arab, lo gak bisa jadi Arab dan jadi Jawa. Kalau dulu kan bisa, saya Habib tapi saya orang Jawa, saya Habib tapi saya orang Melayu, saya Habib tapi saya orang Madura. Tapi kalau sekarang sudah gak bisa dong jadi orang Arab dan orang Jawa sekaligus, ya kan? Karena kan bingkai etnisitas itu kan mutually exclusive. Nah, apa reaksi dari kaum Hadrami pada zaman itu? Melihat mereka semakin dikotak-kotakan, ditaruh di kampung Arab, ditaruh disisihkan dan lain-lain. Kita melihat perkembangan gerakan-gerakan identitas mulai muncul, yang pertama dari komunitas Cina dengan Tionghoa Huiquan. Ya, bagaimana caranya kita menjaga identitas kecinaan kita, ya kan? Nah dari situ orang-orang Arab juga mengikutinya dengan membangun misalnya Jamiat Khair. Misalnya walaupun Jamiat Khair itu tetap untuk semua orang Muslim, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa Jamiat Khair ini sangat mementingkan masalah identitas kearapan. Bahwa sekarang kita harus menggunakan bahasa Arab. Bahwa sekarang kita dengan intensifikasi komunikasi dengan Timur Tengah, sekarang kita merasa kita Arab. Jadi yang tadinya diidentifikasi oleh pemerintah kolonial bahwa lo Arab, akhirnya oleh orang Cina dan orang Arab ini identifikasi itu diinternalisasi dan dijadikan identitas diri. Dan mereka membangun sekolah-sekolah dan lain-lain untuk sekolah-sekolah, koran-koran bahasa Arab, majalah bahasa Arab dan lain-lain. Untuk apa? Untuk menjaga identitas kearaban mereka. Jadi justru kaum minoritas seperti Cina dan Arab akhirnya memeluk identitas etnik yang dipaksakan kepada mereka oleh Belanda. Akhirnya identitasnya adalah menjadi identitas Arab. Oke, kita
bagaimana caranya kita memperkuat identitas Arab dengan sekolah-sekolah kita, dengan buku-buku kita, dengan newspaper-newspaper kita. Jadi ini sudah menjadi alam yang sangat berubah, yang sangat berbeda dari alamnya Pangeran Hasan Al-Habsyi tadi, yang bisa mengawini cucunya Pangeran Antasari jadi sultan, ya kan, seorang Arab atau jadi sultan di Teluk Umay dan lain-lain. Ini sudah berubah sama sekali total. Nah, jika identitas yang waktu itu muncul adalah justru identitas Arab, lantas bagaimana dengan identitas yang mana identitas Arab ini semua bersifat umum? Lantas apa yang terjadi dengan para habaib yang mana mereka punya identitas nasab, punya identitas genealogi? Kalau identitas umumnya menjadi identitas Arab, apa yang terjadi dengan identitas kesayidan ini, kehabaiban ini? Nah, disinilah kita melihat bahwa di satu titik diperlukan ada reafirmasi tentang identitas kehabaiban. Dan inilah di sini saya bisa memaknai kehidupannya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang akhirnya dikubur di tengah-tengah kuburan tadi. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi dilahirkan tahun 1849, meninggal tahun 1919. Beliau dari keluarga ulama yang luar biasa. Kakek beliau Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi sangat terkenal di abad 18, banyak sekali bukunya. Salah satu bukunya adalah Risalatul Jami'ah yang sampai sekarang masih digunakan di pesantren-pesantren dan disyarahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dan lain-lain. Pokoknya ini menjadi dari keluarga ulama yang sangat ilustris. Dan beliau dibesarkan di dalam tradisi tasawuf, tariqah alawiyah, dan akhirnya mendapatkan lisensi dari beberapa guru besar yang ada di Hadramut dan di Mekah untuk menjadi seorang mursyid tariqah yang luar biasa. Nah, beliau inilah yang di zaman itu kemudian membawa ke Indonesia beberapa praktik yang akhirnya menjadi praktik standarnya Ba'alawi. Beliau inilah yang pertama kali membawa Maulid Simtud Duror, Maulid Al-Habsyi. Nah, sekarang dipopulerkan oleh Habib Syekh. Maulid Simtud Duror itu yang pertama kali membawa ke Indonesia adalah Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, karena Habib Ali Al-Habsyi, pengarang Simtud Duror, adalah guru-guru beliau. Nah, Habib Muhammad bin Idrus ini juga yang memulai tradisi pembacaan maulid akhir Khamis. Dulu di Hadramut Habib Ali Al-Habsyi itu membuat suatu perayaan maulid besar di hari Khamis terakhir bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal, hari Khamis terakhir. Habib Muhammad bin Idrus melakukan itu, memulai tradisi itu di Indonesia, yang akhirnya terus diteruskan oleh Habib Ali Kuitang dan sampai sekarang masih diselenggarakan dengan besar-besaran di Kuitang di Jakarta setiap hari Khamis terakhir bulan Rabiul Awal. Habib Muhammad bin Idrus ini pula yang pertama membangun atau yang pertama menyelenggarakan majelis haul. Haulnya Habib Muhammad bin Thahir Al-Haddad di Tegal. Jadi beliau ini adalah seorang yang sangat penting bagi sejarah habaib abad ke-20. Ya, karena beliau ini yang membawa praktik-praktik thariqah para habaib ke Indonesia. Dan maulid ini menjadi penting. Kenapa kok maulid jadi sangat dipopulerkan waktu itu? Karena jika kita berbicara tentang maulid, apapun buku maulid itu, Barzanji, Deba'i, Simtud Duror, Azab dan lain-lain, semua itu berbicara tentang Nur Muhammadiyah, tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan cahaya Nabi sebagai ciptaan yang pertama, kemudian cahaya itu turun ke Nabi Adam, terus Nuh, terus dibawa sampai akhirnya keluar dalam bentuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan walaupun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal, tapi Nur itu tetap ada dan Nur itu dibawa oleh keturunan beliau, ya kan, sehingga dengan menyemarakkan majelis maulid ini, posisi habaib juga menjadi penting. Sampai sekarang pun di Jakarta, di Betawi itu yang namanya kalau ada maulid gak ada habaibnya itu katanya kurang serem. Karena ini adalah seperti maulid tentang Nur Nabi SAW, ya berarti harus ada keturunannya yang ada di situ sebagai pembawa Nur itu. Nah, saya melihat orang seperti Habib Muhammad bin Idrus ini, beliau berada di masa yang tepat. Karena seperti tadi kita katakan, orang-orang Arab di Indonesia berbicara tentang identitas kearaban, maka apa yang terjadi dengan identitas kehabaiban itu? Nah, justru melalui praktik-praktik seperti maulid dan lain-lain inilah identitas habaibnya menjadi diperkuat. Nah,
Habib Muhammad bin Idrus ini tidak pernah tinggal di Surabaya, beliau tinggalnya di Bogor dan Jatiwangi dan lain-lain. Tapi beliau kemudian kebetulan meninggal di Surabaya. Dan beliau akhirnya dikubur di tempat itu. Kenapa kok beliau dikubur di tempat itu, saya? Saya rasa, ya kembali ke spiritual osmosis tadi. Seperti saya tadi katakan, orang-orang kaya dulu itu kepingin dikubur di tempat-tempat madrasah atau tempat-tempat ngaji dan lain-lain, supaya apa? Ayat-ayat Quran yang dibaca itu bisa masuk ke dalam osmosis, ke dalam kuburannya itu. Nah, begitu juga tubuhnya seorang wali. Kenapa kok banyak penguasa dan orang-orang kaya muslim di Mesir, di Pakistan dan lain-lain kepingin dikubur di sebelah para wali? Karena para wali seperti halnya masjid atau seperti halnya madrasah, tubuh seorang wali adalah tempat penyimpanan kalamullah. Tubuh para wali adalah tempat tersimpannya firman-firman Tuhan. Sehingga pada saat dikuburkan di sebelah para wali, maka anggapannya adalah semua yang ada di sekelilingnya mendapatkan kemudahan dan mendapatkan barokah dari keberadaannya tubuhnya wali itu. Nah, oleh karena itu kita bisa memahami kenapa kok Habib Muhammad bin Idrus al-Habsyi tahu-tahu dikubur di tempat itu. Ya. Tetapi yang menarik adalah kalau dulu ide prestis itu adalah zaman Pangeran Hasan bin Umar, itu ide prestis itu adalah yang namanya prestis itu kesuksesan dunia, kekayaan, titel pangeran dan lain-lain. Sekarang pada saat sudah zamannya Habib Muhammad bin Idrus, ide prestis itu justru menjadi sangat spiritual, yaitu kewalian, ya kan, keulamaan. Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang menjadi prestis. Sehingga apa? Orang seperti Habib Muhammad bin Idrus sebagai seorang yang prestis, ya mereka menganggap bahwa beliau harus dikubur di tempat yang seperti kubahnya Pangeran Hasan bin Umar itu. Karena memang yang pantas dikubur di kubah itu adalah seorang seperti Habib Muhammad bin Idrus, bukan seorang seperti Pangeran Hasan bin Umar. Karena yang harus mendapatkan kemewahan kuburan, yang harus mendapatkan differential treatment adalah para ulama. Nah, mantu beliau, mantu Habib Muhammad bin Idrus adalah Habib Muhammad al-Muhdhar ini. Beliau kemudian mulai menyelenggarakan tradisi haul tahunan ke kuburan Habib Muhammad bin Idrus tadi, setelah Habib Muhammad bin Idrus dikubur di kubahnya Pangeran Hasan ini. Dan beliau juga yang menyiapkan semua karya-karya manakib, kitab-kitab manakib tentang Habib Muhammad bin Idrus. Dan akhirnya apa? Mulai menyemarak bahwa Habib Muhammad bin Idrus adalah seorang wali yang harus kita ziarahi dan akan mendapatkan banyak barokah jika kita menziarahi orang seperti Habib Muhammad bin Idrus. Sehingga apa? Di tahun 50 pada saat saya membaca sebuah rihlah tentang perjalanan Habib Alwi Al-Habsyi Solo ke Gresik. Di situ Habib Alwi itu datang ke mausoleum dan di situ tertulis, kemudian kami semua mengunjungi kubah Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Jadi artinya apa? Sekarang kubah itu karena adanya hall, karena adanya manakibnya Habib Muhammad bin Idrus dan lain-lain, akhirnya kubah itu menjadi kubahnya Habib Muhammad bin Idrus. Tidak lagi namanya Pangeran Hasan bin Umar dan namanya Syarif Asapuro itu diingat lagi. Karena sekarang ini kubah adalah kubahnya Habib Muhammad bin Idrus, dan orang tidak lagi mempertanyakan. Karena memang untuk masyarakat itu adalah yang pantas dikubur di kuburan seperti itu adalah seorang wali. Ya kan? Ini Habib Muhammad al-Muhdhar dan cucu-cucunya. Cucu-cucunya Habib Muhammad al-Muhdhar. Nah, beliau inilah yang melanggengkan tradisi ziarah ke kuburan Habib Muhammad bin Idrus al-Habsyi.